Halo semua, assalamualaikum, welcome back to our channel. Halo semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Sekarang kita sudah berada di kota Semarang. Nah, sekarang kita berada di Sampokong. Ada apa aja di dalam? Ikuti terus liputan kita kali ini. Nah, kita sudah turun dari parkiran mobil nih. Mau menuju loket tiket. Sebelum masuk, kita beli tiketnya dulu. Masuknya untuk umum 25. Itu apa ya? Apa ya langsung ini? Orang asing 50.000. Mari apa? Mas Rizky. Mas Rizky. 4 orang 100.000. Nah, dari beli tiket kita langsung masuk. Eh, masuk ya, ada sebelah sini. Gue udah beli deh tadi. Oh, maaf, ini masuk ya? Ini 4 ya. Ya, 4. Misi masuk melingkar-lingkar masuknya. Nah, ini si Japi ngapain kali? Ini dia. Nah, ini dari pintu masuk langsung ada toilet nih. Jadi yang mau datang ke sini kebelet bisa langsung ke toilet, yang sini yang pria, sana wanita. Nah, di sana juga ada taman di depannya, terus ada wall of hope. Jadi di sini kita bisa tulis harapan-harapan kita. Nah, ini sepanjang pintu masuknya nih ada kulineran. Nih, kita kalau lapar bisa makan di sini. Banyak pilihannya. Nah, ini dia. Kulineran di sini. Ada dawet gempol, ada cemal cemilan. Nah, ini dia kompleksnya di sini. Nah, ini nanti setiap jam 3-an sore atau jam 4-an tuh ada pertunjukan barongsai. Ini dia komplek dari Sampokong. Kompleks Sampokong, dia luasnya sekitar 1.020 hektar. Nah, dibangun oleh Laksamana Cheng Ho yang merupakan penjajah Muslim dari Cina daratan. Kelenteng Sampokong juga disebut dengan kelenteng gedung batu. Biasanya orang Semarang tuh nyebutnya kelenteng gedung batu. Sekarang sudah menjadi tempat tempat untuk wisata. Nah, ini kelenteng utamanya nih. Katanya naik motor.
gerbang ya, gerbang utama. Nah, di sini juga ada permainan anak nih, kayak bom-bom kar kayak gini kita bisa sewa. Nah, new UMKM untuk souvenir-souvenir. Lengkap ada di dalam. Bagian belakangnya di sini. Sampo Kong Temple. Ya, tempat pemujaan kelenteng besar. Nah, yang tadi tempat pemujaan kelenteng besar yang tadi yang utama di sini. Paling ujung tadi itu tempat pemujaan Dewa Bumi. Nah, sebelahnya juga ada tempat pemujaan makam Kiai Guru Mudi. Nah, yang ini yang nomor 4, tempat pemujaan Mbah Kiai Jangkar. Di sini juga ada pohon rantai. Gambar relief juga ada di tempat ini. Terakhir ada Fushimi Inari, kayak yang di Jepang itu ya. Nah, ini dia petanya, map dari Sampo Kong. Masuk sini bayar lagi ya Pak ya? Per orangnya 20.000. Ini yang komplek yang 3 ini ya? Oh, ada 5. Yang ini itu sampai pojok situ ya? Oh iya ya. Jadi kalau mau masuk ke dalam tuh kita bayar lagi nih per orangnya 10.000. Tadi masuknya udah sudah bayar 25.000. Nah, ini tadi pohon beringin. Dekat pohon beringin juga ada nih tempat kalau kita hobi foto-foto. Di sini bisa pakai foto kostum. Foto kostum. Rp80.000, mulai Rp80.000 per orang untuk foto kostum. Nah, di depan foto kostum ini ada semacam food court, kita bisa santai-santai di sini, bisa makan-makan juga. Di sana ada kios alat-alat sembahyang untuk sembahyang di sini. Nah, ini ada pusat informasi kalau kita mau nanya-nanya. Kalau ada acara biasanya panggungnya ada di sini. Nah, ini pertunjukan barongsainya sudah mulai. Thank you.
5 minutes later. Nah, selesai juga kunjungan kita ke Sampokong di Semarang. Sampokong. Bukan sampo pembersih rambut ya. Semoga liputannya bermanfaat. Terima kasih sudah nonton. Thank you for watching. See you on the next video. Bye bye.